الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Terima kasih sirakamkan kepada Tuan Imam Ikhwan, seterusnya kepada seluruh jawatan kuasa Surau Asy-Syakirin. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Kena tukar sikit, tukar cakap Kedah. Apa mak? Baikkah? Sudah makankah? Kenyang? Dak gi? Sat gi baru nak makankah? Surau tak bagi makankah? Tak, kali ni surau tak bagi makan, surau nak minta sumbangan. Nak bawa masjid. Ada bawa duit tak maklum? Tak ada. Ni maklum bawa RM5 nak makan beli pau. Tak payah makan pau malam ni. Malam ni duit RM5 masuk tabung. Orang nak bawa masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya mohon jutaan kemaafan di atas kelewatan. Saya sampai airport di Penang tadi pukul 5:30. Orang ambil saya 5:30. 5:30 keluar daripada airport menuju ke Hotel Sri Malaysia Kepala Batas. Sampai hotel 7:30. 2 jam. Saya tanya kawan saya sebelum saya beli tiket. Saya kata, biasa berapa jam? Kawan saya kata 45 minit ke 50 minit aja ustaz. Sekali kawan saya bagi tahu dia tak ambil kira hari Jumaat punya jam. Tu dia. Dia punya jam, tuan-tuan. Lenguh habis lah badan-badan semua ni. Malam ni dah lah tidur seorang. Kalau tak adalah orang tolong sapu minyak angin. Dah tua-tua ni minyak angin lah tuan-tuan. Minyak wangi kurang dah. Banyak pakai minyak angin. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Surau Asy-Syakirin kerana menjemput saya. Yang keduanya, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada tuan-puan yang telah memenuhi ruang solat ataupun perkarangan surau pada malam ini dalam majlis ilmu. Pertamanya, kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman dan Islam. Bila sebut nikmat iman dan Islam, saya teringat kepada ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kalian mati melainkan kalian telah beragama Islam. Ada dua benda dalam ayat ni. Pertama sekali, Allah Ta'ala suruh kita bertakwa. Keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita jangan mati selagi mana tak Islam. Baik. Perkataan takwa. Kita ambil perkataan takwa. Apa itu makna takwa? Kita sering mendengar khatib-khatib, penceramah-penceramah berpesan kepada kita supaya kita bertakwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ittaqullah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Tambahlah apa kalian nak tambah, tapi ingat, barang yang sebaik-baik ditambah itu ialah
takwa. Jadi nak faham perkataan takwa ni maklong. Ada orang tanya dengan seorang ustaz ni. Kata ustaz, ustaz, apa makna takwa? Ustaz tu kata, takwa makna dia ialah takut bini tua. Takwa maksud dia takut bini tua. Bukan itu. Takwa ialah seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa?" Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadhammanu arba'ata asya'." Takwa itu ada empat rukun dia. Ada empat rukun dia. Rukun yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha mulia. Satu. Yang keduanya kata Sayyidina Ali, wal-qana'atu bil-qalil. Bersyukur dengan pemberian Allah, biarpun pemberian itu sedikit. Yang ketiga, pesan Sayyidina Ali, wal-amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, wal-isti'adadu liyawmir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. Ada berapa? Ada empat rukun takwa. Pertama sekali, takut kepada Allah. Keduanya, bersyukur terhadap pemberian Allah. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan untuk jumpa Allah. Kalau ada empat ni maklum, Pak Long, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, maka sempurnalah iman kita atau takwa kita. Empat. Cuba cabut salah satu. Daripada empat tu, kita cuba cabut salah satu. Apa satu kita nak cabut? Takut kepada Allah ada, syukur tak ada, tak sempurna takwa. Takut ada, syukur ada, Al-Quran tak dibaca, tak diamal, tak sempurna takwa. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, baca Quran, beramal dengan Quran, tapi tidak buat persiapan untuk jumpa Allah pun tidak sempurna. Kalau salah satu terkeluar, terlucut, maka tidak sempurna takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini apa dia? Dia, tuan-tuan, takut kepada makhluk dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Beza. Beza. Apa beza dia? Kalau takut kepada makhluk, kalau saya takut kepada cikgu saya, saya akan elak jumpa, saya akan cuba lari, dan cikgu tu kalau buat bagi kerja sekolah, saya akan buat. Katakan kalau jalan laluan, dulu tadi mas dalam perjalanan ada kawan-kawan pesan bagi tahu saya, "Ustaz, 20 tahun dahulu, sekarang kawasan-kawasan yang kita lalu tadi semua hutan, ustaz. Tak ada orang." Dia kata, "Pukul 7, pukul 8 kita boleh bersembang tengah jalan, tak ada orang, tak ada kenderaan. Sekarang semua mengata-kata dah jam." Katakan kita laluan itu gelap, kawasan tu orang kata keras, kawasan tu keras. Jadi bila kita lalu kawasan keras itu, faham tak bila kata kawasan keras tu apa maklum? Adalah dia nampak benda-benda lalu, benda-benda itu kan. Kalau dia lalu kawasan tu seorang-seorang, dia akan rasa seram, dia akan rasa menggemang, dia kalau boleh dia akan elak. Okey. Kadang-kadang katakan ada hutan. Dalam hutan itu ada harimau. Kita masuk tak hutan tu?
Masuk tak masuk? Tak masuk. Pasal apa nak masuk? Nak sabung nyawa. Confirmlah tak masuk. Sebab ada hutan, dalam hutan tu ada rimau. Kau rimau baham kita buat lauk. Macam mana? Jadi kita akan tak masuk. Ini takut kepada makhluk. Isteri takut pada suami pun ada. Bukan seorang dua. Kadang jadi merepek takut pada suami ni. Baru ni ada satu cerita. Suami yang sangat-sangat menakutkan isteri. Memang suami dia cengih. Cengih betul suami dia. Tak boleh tanya apa. Marah, baran, melenting, baling. Orang macam ni banyak penyakit. Jenis baran, jenis cepat marah, banyak penyakit. Satu minit kita marah, ingat betul tuan-tuan. Satu minit kita marah, nak pulihkan balik kita punya emosi, nak pulihkan balik kita punya sel-sel dalam badan, perlukan 10 jam. Kan bila kita marah ni, muka jadi merah, urat saraf semua menegang, lepas tu menggeletar tangan, cakap pun sembuh-sembuh, mata terbelalak macam tu kan. Pernah tengok orang marah kan? Satu minit dia marah, dia nak pulih balik badan dia tu 10 jam. Bayangkan kalau satu hari dia marah satu minit. Satu bulan dia dah marah berapa minit? 30 minit. Dia bukan marah saja maklum bang. Dia marah itu akan menjadikan sel-sel dalam badan kita tak stabil. Dia akan keluarkan asid-asid yang tak sepatutnya, yang tidak diperlukan. Dia akan hidup dalam over stress, stress tertekan. Salah satu punca kita punya buah pinggang rosak adalah kerana banyak stres. Itu belum lagi jantung, belum lagi darah tinggi, belum lagi kolesterol. Semua itu ada kaitan dengan orang yang cepat marah. Hidup tenang aja. Kadang saya pun marah juga. Tapi lepas tahu bahawa bahaya marah tu, cubalah ajar diri ni supaya tak marah. Baik, ada suami yang sangat garang, sangat pemarah. Jadi disebabkan dia ni ada macam-macam penyakit, dia ada ujian, dia kena jumpa doktor 6 bulan sekali. Dia panggil regular check up. So doktor pesan, tuan, nanti pertemuan kita akan datang, saya minta tuan tolong bawa air kencing. Urine lah air kencing. Dia siap bagi botol yang botol kecil tu. Tapi air kencing tu mesti air kencing yang awal pagi punya. Awal pagi. Baik tuan. Jadi hari dia nak jumpa doktor, subuh-subuh dia masuk bilik air, dia pun ambil lah botol tu, diisi air kencing. Dia letak dekat sinki. Mandi siap apa semua, solat subuh nak pergi kerja, dia teringat, oh dia nak keluar rumah, teringat sebab air kencing itu kena bawa bagi kat doktor. Dia bagi tahu kat isteri dia, nap, kau tolong ambil dalam bilik air tu, abang ada timbankan botol dan tu ada air kencing, ni ada check up, doktor minta. Lepas abang Mat masuk, kat nak masuk bilik air, bila dia tengok atas sinki ada macam ada air kuning dalam botol, dibuang. Sekarang suami dah minta, boleh Kak Nap kata minta mak abang dah buang? Minta mak abang, tadi saya masuk bilik air tengok apa benda saya dah buang. Berani tak? Kiamat. Sebab takut punya pasal dia tak boleh nak cakap benda yang betul. Sebab dia sudah takut sangat kalau cakap mesti dia mengamuk apa semua. Jadi untuk selamatkan keadaan, Kak Nak masuk bilik air, keluar berisi. Keluar, botol tu dah ada air kencing. Sekarang itu air kencing siapa? Air kencing siapa? Kak Nak. Abang Mat nak bawa pergi mana? Jumpa doktor. Tengok episod seterusnya.
Bawa pergi hospital. Bagi kat doktor. Doktor kata okey, bagi dekat nurse. Nurse pun ambil, bawa pergi lab, bawa pergi makmal, cek air kencing. Sebab nak tahu kita punya kedudukan buah pinggang ni, air kencing salah satu caralah. Kalau cek kencing kita dapat tu, selain daripada gula. Bawa makmal. Dalam beberapa minit, dalam 10-15 minit, nurse keluar. Nurse bisik dengan doktor. Ini Abang Mat dekat depan ni. Doktor. Hah? Doktor kata. Cek sekali lagi. Cek sekali lagi. Ni dia pening ni. Apa sah pula cek sekali lagi? Abang Mat kat depan ni. Pening. Okey. Cek sekali. Nurse pun pergi cek sekali. Patah balik. Hah? Doktor kata. Cek sekali lagi. Cek sekali lagi. Abang Mat kat depan ni. Dua kali cek dah. Nurse pergi cek lagi. Patah balik. Ya doktor, confirm. Confirm, Dato' confirm. Confirm, betul. Second opinion, ni dah 3-4 kali check dah. Nak check apa lagi Dato'? Jadi Dato' tanya balik, Cik Mat, air kencing itu Cik Mat punya? Ya, saya punya Dato', pagi-pagi saya ambil. Confirm, confirm Dato', saya punya. Saya punya Dato'. Dato' pun dah berpeluh dah. Sebab kes pertama. Mak, kenapa doktor dari tadi tengok nurse keluar masuk, cerita apa benda sebenarnya, apa benda, apa benda berlaku ni? Macam nilah. Susah juga saya nak cakap ni. Eh, cakap je doktor, jangan buat suspend. Tapi benda ni jarang-jarang berlaku. Tapi tak mustahil bagi Allah. Dah pula dah. Beriman pada qada dan qadar. Eh doktor, janganlah buat saya suspend doktor. Saya tak boleh suspend ni. Stres saya doktor. Apa benda sebenarnya? Mengikut ujian yang kita lakukan ke atas air kencing Cik Mat tadi, 3-4 kali Cik Mat kita buat ujian, ulang-alik, nurse keluar masuk, pakar semua dah check dah. Memang confirm. Apa yang confirm doktor? Cik Mat mengandung. Hah? Biar betul doktor. Iya, Cik Mat mengandung. Cek dah. Betul ke doktor? Betul. Eh, macam mana pula saya jadi mengandung ni? Macam ni lah Cik Mat, kita kena beriman pada takdir Allah. Ha, sudah. Tak apa, macam ni. Saya tahu suasana sekarang ni belum stabil lagi. Saya bagi MC 3 hari. Cik Mat balik berehat, bawa tenangkan fikiran. Tapi satu benda saya nak pesan, masa ni lah Cik Mat kena jaga badan elok-elok. Sebab ni awal-awal mengandung. Boleh bayangkan tak kalau betul dia mengandung? Sampai nak pergi jumpa. Dia ada check up tau. Bawa perut. Tengok. Yang lain semua perempuan, dia seorang pun ada kat situ. Bawa kad merah tu. Duduk. Kenapa? Nak check lah. Check apa? Mengandung. Elok misai penyambang. Doktor nak scan pun suspend. Seram tau. Bulu panjang banyak dekat perut. Nak scan macam mana? Allahu Akbar. Dan semua ni terbayang dah. Macam mana ni? Ya Allah. Balik rumah, dia dalam keadaan kemurungan. Dia tak nak cakap dengan isteri dia. Isteri dia kata, kenapa bang? Kenapa? Kenapa abang balik awal? Tak ada apalah, kata. So, macam mana cerita dengan isteri? Isteri tak mengandung, dia mengandung. Kan? Macam nak cerita? Tak tahulah abang. Tak apa bang. Apa pun kongsilah dengan saya. Apa salahnya? Apa yang dah telah berlaku? Tak apalah, tak apa. Biarlah saya tanggung seorang. Mulah pula dah. Dah jadi perasaan perempuan sebab mengandung punya pasal. Cakaplah bang, cakap. Tak ada apa. Cakaplah bang. Tak ada, tadi abang pergi cek air kencing, doktor sahkan abang mengandung. Isteri kata, ya ke bang? Ya. Bang, saya nak minta maaf banyak-banyak dengan abang ni. Kenapa pula minta maaf dengan saya? Saya yang mengandung. Bukan awak yang buat. Tak ada bang, saya minta betul minta maaf bang. Kenapa? Air kencing yang mau bawa pagi tadi tu air kencing saya. Alhamdulillah, kata suami dia. Rupanya awak yang mengandung, bukan saya. Selesai masalah. Puncanya, suami yang garang. Isteri tak sempat nak cakap yang benar. So, tuan-tuan dan perempuan,
Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan takut yang menjauhkan, tetapi takut yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah takut yang mendekatkan. Bila seseorang itu memiliki takwa, cuba tuan-tuan lihat ayat daripada surah Ali Imran saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Tuan-tuan tahu apa sahabat-sahabat buat selepas ayat itu turun? Sahabat-sahabat beribadat sampai bengkak-bengkak kaki. Tak banyak buat kerja lain, banyak beribadat. Sebab mereka menyangkakan bahawa bersungguh-sungguh kena beribadat melalui ayat itu barulah dapat menzahirkan takwa yang sebenarnya. Allah Ta'ala turunkan ayat lain, Allah Ta'ala sebut ittaqullahi mastata'tum, bertakwa kepada Allah ikut kadar kemampuan kamu. Kadar kemampuan itu ialah kita semua boleh bertakwa, cuma terpulang pada masing-masing macam mana dia nak mempamerkan, menzahirkan sifat takwa, sifat takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ada seorang lelaki yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Saya nak share dengan tuan-tuan bagaimana seorang lelaki yang memiliki kekuatan takwa sehingga boleh mengubah nasib ribuan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Abu Yazid Al-Bastami ini adalah seorang ulama sufi. Dia hidup di kawasan Samarra'i, di sebelah utara Iraq. Orang alim, seorang yang banyak beribadat, banyak mengajar, seorang fakih, menguasai ilmu, ilmu-ilmu fiqh, ilmu tafsir. Jadi seorang yang sangat disegani. Ada kedudukan dia yang tersendiri di kota, minta masa di kota Kufah, bukan Samarra'i, di kota Kufah. Pada malam 24 Disember, malam tu malam apa? 24 Disember malam Christmas, betul kan? Malam Christmas. Kebiasaannya malam tersebut di gereja-gereja yang bermazhab Roman Katolik, mereka akan adakan acara. Kebiasaannya, sebab mak saya pernah bawa saya dulu, malam tersebut father ataupun padri akan naik atas mimbar menyampaikan khutbah, menyampaikan pesanan dan sebagainya. Itu khutbah lah, khutbah raya dia. Malam tu dah siap dah buat. Kita punya khutbah raya pagi raya tu. Kalau Kristian, khutbah raya dia khutbah Christmas malam tu. So pada malam 24 Disember tersebut, Abu Yazid Al-Bastami selepas solat isyak, selepas makan malam, berehat seketika, dia masuk bilik untuk tidur. Dia pun letakkan kepala tidur. Dalam tidur tu dia bermimpi. Di pangkal-pangkal tidur tu dah mimpi dah. Dalam mimpi itu datang seorang lelaki beritahu kepada Abu Yazid Al-Bastami. Dia bagi tahu apa? Dia kata, ya Abu Yazid, qum fadhhab bila dir fanzur kaifa yahkumullahu bainaka wa bainahum. Wahai Abu Yazid, bangunlah engkau daripada tidur. Pergilah engkau sekarang ke gereja, kau lihat bagaimana Allah buat satu ketetapan antara engkau dan mereka. Abu Yazid pun bangun, siap-siap pergi ke gereja. Gereja di Kufah, gereja yang paling tua, gereja yang besar, di antara gereja yang tua lah, besar. Dia sampai dekat gereja tersebut, dia masuk. Dia masuk dalam gereja, orang tak tahu dia ni siapa. Dia masuk dalam sebab dia beriman pada mimpi tadi. Akhir zaman Nabi sebut, wahyu akan terputus daripada langit, yang tinggal adalah mimpi orang-orang yang soleh. Sebab itu mimpi orang-orang yang soleh jangan disia-siakan tuan-tuan. Jadi Abu Yazid berdasarkan kepada mimpi, dia masuk gereja, dia pun tunggu bagaimana Allah nak tetapkan satu ketetapan.
sedang dia duduk, father naik atas mimbar nak baca khutbah. Father pun pegang tongkat, lihat kepada jemaah yang hadir dalam gereja. Father pun tengok pada sekalian yang hadir. Dia tengok kanan kiri, pam, dia letak tongkat. Dia kata, wallahi lan akhtubakumul yawma, lan akhtubakumul yawma madama bainana rajulun muhammadi. Aku takkan baca khutbah pada hari ini selagi mana dalam gereja ini ada pengikut Muhammad. Ramai-ramai ribuan manusia dalam tu, macam mana dia boleh tahu ada pengikut Muhammad? Orang pun tengok kanan, tengok kiri, mana, mana, mana pengikut Muhammad? Mana? Tengok sana, tengok tak, mana, mana? Father pun tunjuk daripada atas mimbar, engkau. Orang bertanya, sebelum itu orang bertanya, ya Baba, wahai Father, ma adrakaka rajulun muhammadi. Eh Father, macam mana kau boleh tahu di kalangan kami ini ada pengikut Muhammad? Macam mana kau boleh tahu? Father jawab, tengok jawapan dia. Dia jawab, rajulun muhammadiyun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pengikut Muhammad, di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda mereka sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dhalika mathaluhum fit Tawrah wa mathaluhum fil Injil kazra'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi. Demikianlah Taurat dan Injil telah memberitahu perihal pengikut Muhammad. Salah satunya ialah wajah mereka ada nur, tanda sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tunjuk dengan tangan dia, engkau wahai pemuda, engkau wahai pengikut Muhammad, ukhruj ya hadha, ukhruj, wahai si fulan, keluar. Abu Yazid kata, lan akhruj, lan akhruj hatta yahkum Allah baini wa bainakum. Aku takkan keluar selagi mana Allah tak buat ketetapan antara aku dan engkau. Sebab dia yakin dengan mimpi dia. Father daripada atas mimbar dia cakap apa? Tayyib, sa'as'aluka as'ilah, in ajabta kullaha satakhruj min bainina saliman ghanima, wa in ajasta an ijabatiha satakhruj min bainina qatillan mahmula. Baik, kalau kau tak nak keluar, tak apa, aku akan tanya kau soalan. Kalau soalan-soalan yang aku tanya ni kau boleh jawab, maka engkau boleh keluar dalam keadaan selamat daripada gereja ini. Tapi kalau engkau gagal menjawab soalan-soalan aku nanti, nahas, nahas engkau, engkau keluar dalam keadaan mati diusung. Wah, Abu Yazid Al-Bastami, dia berlapang dada, dia berdoa kepada Allah, Allah maftah alaina, Allah maftah li futuhal arifin. Dia berdoa supaya Allah buka dia pintu-pintu jalan, pintu-pintu ilmu untuk dia boleh jawab semua soalan-soalan yang bakal diberikan atau dikemukakan oleh, yang ditanyakan oleh Baba tadi. Baik, Father pun mulakan soalan pertama. Ini ramai yang tengah tengok ni. Berlaku dialog antara Father dengan Abu Yazid Al-Bastami. Father tanya soalan yang pertama. Ya hadha, ma huwa al-awwal laysa lahu thaniyah. Wahai si fulan, soalan pertama, apa dia satu tiada baginya dua? Abu Yazid jawab, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Baik. Ma huma al-thaniyah,
ma huma ats-tsaniya laisa lahuma ats-tsalitsa, apa dia dua tiada baginya tiga. Abu Yazid jawab, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, kami jadikan siang dan malam sebagai dua tanda kebesaran Allah. Dua tanda kebesaran Allah, siang dan malam. Tapi itulah tuan-tuan, dia ada 20 soalan. Kalau semua kita nak bincang malam ni, tak habis. Pukul 12 lah habis. Saya tak nak bincang semua soalan. Semua soalan, ya, saya nak buat kesimpulan, semua soalan yang ditanya oleh Abu, yang ditanya oleh Father telah dijawab dengan lancar dan fasih oleh Abu Yazid Al-Bastami. Tak ada satu soalan pun dia tak dapat jawab. Semua soalan dia jawab. Sekarang bila soalan semua dah habis ditanya, Father tak ada soalan dah. Tak ada soalan. Sekarang Abu Yazid pula nak tanya soalan. Abu Yazid kata, ya baba, uridu as'alaka su'alan. Uridu an as'alaka su'alan. Hey father, boleh tak aku nak tanya engkau satu soalan? Aku nak tanya engkau satu soalan, boleh? Father jawab apa? Sal. Tanyalah. Tanyalah. Abu Yazid punya soalan very simple. Abu Yazid tanya soalan, ya baba, ma huwa miftahul jannah? Hey father, apa dia kunci syurga? Bagi tahu aku apa itu kunci syurga. Baba tak jawab. Father tak jawab. Dia tengok kanan, tengok kiri, dia tengok tongkat, dia tengok jab, dia tengok itu, tengok ini, dia tak jawab. Ya baba, as'aluka ma huwa miftahul jannah? Eh father, aku tanya engkau ni, apa dia kunci syurga? Tak jawab. Jadi audience ni, jemaah yang ada dalam gereja, kata apa ni? Mula bercakap, apa ni? Banyak soalan father tanya, semua soalan budak ni, ni orang ni jawab. Kenapa orang ni tanya satu soalan, father tak nak jawab? Orang mula bersuara. Bersuara dengan father, orang mula angkat suara kata, "Hey baba, sa'altahu as'ila kathira faqad ajaba kullaha wa huwa yas'aluka su'alan wahidan fa ajasta an ijabatihi." Hey father, engkau tanya dia banyak soalan, semua soalan dia jawab. Sekarang dia tanya engkau satu soalan, kenapa engkau tak boleh jawab? Ha? Ha, tu saya tambah. Dia tanya banyak soalan, semua soalan, engkau tanya dia banyak soalan, dia jawab semua. Dia tanya kau satu soalan, kau tak jawab. Jawablah. Ajib ya baba, ajib. Father kata apa daripada atas mimbar? Dia kata, wallahi inni a'lamu al-ijabata walakinni akhafu man ladhi yajri ba'dahu. Father kata, demi Tuhan aku tahu jawapan, tapi aku takut apa akan jadi kalau aku jawab jawapan pada soalan dia. Lagi suspend. Lagilah suspend. Betul tak? Aku boleh jawab tapi aku takut kalau jawab apa-apa jadi. Eh, jemaah ni ramailah, kita ramailah, kata jemaah dalam gereja tu. Dia kata, la takhaf ya baba, nahnu wara'ak. La takhaf. Hey father, jangan takut. Kami di belakang kau. Ajib ya baba, nahnu wara'ak. Desakan demi desakan dalam gereja malam tersebut sehingga father menjawab soalan Abu Yazid Al-Bastami. Soalan Abu Yazid Al-Bastami, ma huwa miftahul jannah? Sekarang father nak jawab soalan tadi. Father jawab, miftahul jannati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu gereja mengucap masuk Islam. Satu gereja mengucap masuk Islam. Ini sejarah, cerita yang sampai kepada kita, membuktikan kekuatan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Campaklah di mana pun, dia akan beri kesan. Dia akan bawa nama Islam. Dia akan bawa kekuatan yang ada pada dia, bersumberkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan,
Saya seperti tuan-tuan puan-puan sedia maklum, saya masuk Islam 1990. Sebelum saya masuk Islam, kehidupan saya ialah sebagai seorang Hindu, seorang lelaki pemuda Hindu. Tapi disebabkan saya lahir dan membesar di kampung Sungai Choh, cerita. Saya duduk, macam mana saya boleh duduk di kampung Sungai Choh? Saya tanya mak saya. Mak, macam mana? Mak, kita memang asal kampung Sungai Choh ke? Mak saya kata, tak. Sebab kampung tu semua Melayu. Mak saya kata, tak. Mak saya kata, kita ni asalnya daripada Kuala Ketil. Ha. Kami ni asal Kedah lah ni. Orang Kedah ni makluk. Asal usul mak lah. Tapi mak Kedah takkan kami tak ngaku kot. Ui, mengaku Kedah pula dah. Marah orang Selangor tu tuan. Asal mak ayah saya Kuala Ketil. Tak tahulah istik mak ada, mak saya disebut, tapi dah lupa, dah arwah dah mak saya. So di kampung Sungai Choh saya lahir membesar di sebuah kampung-kampung Melayu. So hidup saya ni walaupun sebagai namanya Hindu, tetapi suasana kehidupan saya lebih kepada environment persekitaran orang Melayu. Saya masa budak-budak yang lagi tadi menangis yang besar-besar tu, keluar masuk surau biasa. Rumah sebelah-sebelah surau, keluar masuk surau biasa. Orang kampung lihat saya ni anak kampung, budak kampung. Jadi keluar masuk biasa. Yang best ni kalau musim maulud, masuk surau makan pulut, makan rendang, lepas tu keluar. Orang solat, nak solat je keluar. Bukan saya seorang keluar, budak kampung pun keluar. Saya tak solat memang lah, yang lain sama je tuan-tuan. Ni cerita kampung. So environment kampung, suasana kampung. Betul. Tapi mencari Tuhan yang satu, Tuhan yang sebenarnya. Mana mungkin Tuhan ini ada rupa, ada bentuk. Rupa dan bentuk itu pula diimajinasi oleh manusia. Diberi tangan, diberi kaki, diberi mata dan dipakaikan pakaian. Disiramkan minyak wangi, dihidangkan hidangan, makanan. Siapa yang makan? So pelbagai soalan-persoalan timbul. Sehinggalah kisah Nabi Ibrahim memberi saya jalan keluar. Kisah Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim masuk dalam rumah berhala, dipecahkan semua berhala-berhala besar, kecil, ditinggalkan satu berhala besar. So bagaimana dia cuba membuktikan kewujudan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dipecahkan semua berhala, ditinggalkan satu berhala besar? Betul, supaya ada tempat untuk Namrud balik dan merujuk. So nanti kalau semua dah kena pecah, Namrud nak rujuk siapa? Mesti ada satu kena rujuk. La'allahum ilaihi yarji'un. Tempat rujuk. Satu, tempat rujuk. Yang keduanya, saya setuju dengan pendapat Ibnu Asyur dalam tafsir di At-Tahrir wa Tanwir. Dia bagi tahu, Ibnu Asyur beritahu bahawa ditinggalkan satu, satu itu adalah membawa maksud Tuhan itu tetap satu. Tapi Tuhan yang satu itu yang macam mana? Yang bagaimana? Boleh tak tergambar oleh akal manusia? Boleh tak difikirkan? Tak boleh. Sebab itu bila Nabi Ibrahim dibawa ke muka pengadilan dalam rumah berhala tu, Namrud tanya, "A anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" Nabi Ibrahim jawab, "Eh, Namrud. Masa yang lain semua kena pecah, yang besar tu ada tau. Dia ada. Patut kau tanya dia, bukan tanya aku. Sebab dia ada." Namrud pun tengok berhala besar, tengok Ibrahim. Tengok berhala besar, tengok Ibrahim. Namrud katalah, "Kau ni pun satu Ibrahim. Mana mungkin dia yang pecahkan? Dia kan kaku. Tak boleh bercakap, tak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak boleh mendatangkan manfaat. Mana mungkin dia buat?" Itu pengakuan jujur daripada Namrud. Siapa yang cakap tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tengok, tak boleh? Siapa cakap? Siapa yang cakap? Namrud. Namrud dengan apa hubungan Namrud dengan berhala tu? Dia sembah kan? Dia sendiri bagi tahu apa yang dia sembah, tak boleh cakap, tak boleh dengar, tak boleh lihat.
tidak boleh mendatang mudarat, tidak boleh mendatang manfaat. Bukan Nabi Ibrahim yang cakap. Tapi apa yang Nabi Ibrahim buat menjadikan Namrud memberi kenyataan yang jujur. Bila Nabi Ibrahim dengar Namrud kata, dia memanglah tak boleh buat apa-apa Ibrahim. Dia tak boleh cakap, tak boleh lihat, tak boleh dengar, tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak boleh mendatangkan manfaat. Engkau tuduh dia, tuduhan kau tidak berasas. Bukan isu tuduh tak tuduh, Nabi Ibrahim nak dengar sejauh mana pengakuan Namrud tadi. Bila Namrud cakap macam tu, Nabi Ibrahim terus sambar. Nabi Ibrahim kata, dan kau tahu dia tidak boleh bercakap, tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh mendatangkan mudarat, tidak boleh mendatangkan manfaat. Kau sembah dia buat apa? Kau sembah dia buat apa? Engkau yang cakap. Dan kau tahu dia lemah serba serbi, kau sembah dia buat apa? Yang tu yang setersentap, tuan-tuan. Tersentap saya baca. Wih. Uffilakum lima ta'buduna min dunillah. Cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah, kata Nabi Ibrahim. Nasihat Nabi Ibrahim kepada Namrud bukan kerana benci, bukan kerana marah. Kalau nak kerana benci marah ni, Namrud dah buat macam-macam dekat Nabi Ibrahim. Sayang punya pasal. Suruh Namrud masuk Islam, kenal Tuhan yang satu. Sudah tinggalkan kebongkakan, tinggalkan keangkuhan. Tuhan tu satu. Jangan berbesar, jangan besar diri sangat. Tapi Namrud ni kan raja. Namrud ni siapa? Namrud ni siapa, Bu? Ayah. Raja. Namrud bagi titah. Tangkap Ibrahim, bakar dia. Itu aja yang kau boleh buat. Begitulah dalam banyak keadaan. Pak Hamka kata, daripada kisah Namrud itu, Pak Hamka kata apa? Begitulah dalam banyak keadaan. Orang besar ini dia bicara semahunya. Orang besar dia akan bicara semahunya. Ya, dia bicara kata ada kapal kereta akan terbang. Itu kan dia bicara semahunya. Dia akan bicara semahunya. Kalau saya bicara, tuan-tuan berbicara, abis kuat, habis kuat, orang kecil seperti kita ini habis kuat pun dibicarakan. Jadi takutkan, supaya takut sebab tidak mau dibicarakan, maka ramailah yang mendiamkan diri. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu, kan? Nabi Ibrahim tidak begitu. Nabi Ibrahim dia tegas menyatakan kebenaran. Dah, saya kena capa Amka pula, tuan-tuan. Ya, kenapa? Kan? So disitulah saya tersentap. Saya kata, sudahlah tu. Tuhan kita mesti satu. Bagaimana Tuhan tunjuk kepada kita untuk mendekatkan diri kepada dia, mengenal dia. Sebab itu ibu ayah yang saya kasih sekalian, untuk kenal Tuhan ni tak payah baca, tak perlu fikir jauh sangatlah. Kita ni kadang Allahu Akbar. Ini pengalaman saya. Pengalaman saya. Saya masa belajar dekat Jordan, saya BA saya Jordan, Master daripada UKM, PhD saya buat Jordan balik. Saya pergi balik Jordan, saya buat. Sebab saya jatuh hati. Sistem pendidikan dan juga guru-guru ada di situ yang mengajar tu memang sangat sistematik dan sangat-sangat membantu saya untuk faham banyak perkara. Ada guru saya bernama Abdul Rahman Qahtan Ad-Duri. Profesor Dr. Qahtan Ad-Duri. Dia ni orang Iraq. Dia ada banyak karang kitab. Kalau tuan-tuan Google Qahtan Ad-Duri, memang keluar nama-nama buku dia dan juga gambar dia. Alim. Dia mengajar di Jordan, dia mengajar di universiti yang saya belajar dulu, Universiti Ahlul Bait. Dia ada karang satu buku yang berjudul Usuluddin Islami. Buku tu kami talaki dengan dia. Usuluddin Islami ni kitab akidah, talaki dengan dia.
Masa talaki ni dah hampir separuh buku habis. Saya tanya dengan beliau, jujur cakap, saya tanya dengan beliau, saya kata, wahai guruku, ustazi, saya baca kitab ni dengan tuan daripada muka surat ke muka surat sampai separuh dah habis dah, tapi sampai sekarang saya tak dapat manisnya iman. Saya tak dapat merasakan manisnya iman. Jujur saya cakap tuan-tuan, bila saya kata, bila saya baca hadis manisnya iman, manisnya iman, saya nak tahu manisnya iman ni apa dia, di mana manis. Kalau manisnya gula ni kita dapat rasa di lidah, tapi manis iman ni di mana? Bila saya cakap dengan beliau begitu, saya kata tolonglah, saya tak faham macam mana nak dapatkan manisnya iman. Beliau kata dengan saya, Muhammad, buku yang awak belajar dengan saya ni adalah kaedah. Kaedah 1 campur 1 2, 2 campur 2 4, itu adalah kaedah. Kitab saya ni pun adalah kaedah. Tapi kalau betul engkau nak merasakan kehadiran Allah sehingga engkau dapat merasakan manisnya iman, baca Quran. Baca Quran, cuba pahami ayat-ayat Al-Quran, nescaya engkau akan dapat lihat kehadiran Tuhan. Betul tuan-tuan. Daripada saranan dialah saya mengambil semangat untuk belajar tafsir Al-Quran daripada first degree, master dan PhD. Luar biasa. Kalamullah luar biasa. Sangat luar biasa. Sebab itu saya belajar, bila saya masuk dalam Quran, saya baca terjemahan, kena pula ada ayat-ayat saya akan baca tafsir, saya kata luar biasa firman Allah. Ayat-ayat Allah ni sangat luar biasa dalam mengenalkan manusia kepada Tuhan. Sebab itu saya sebut tadi, manusia ini dia beza dengan jin, dia beza dengan malaikat. Betul kan? Kita ni bukan malaikat. Selalu kita cakap kan, kita ni, saya bukan malaikat ustaz, saya pun buat salah. Oh, okeylah, memang betul kau bukan malaikat. Malaikat ini diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Dia ada jasad, dia ada akal, dia tak ada nafsu. Manusia pula ada akal, ada jasad, ada akal, ada nafsu. So manusia teruji. Betul kan? So akal dan nafsu manusia ini nak didorong ke mana? Saya tak boleh nak buang semua nafsu. Saya tahu nafsu ni ada tiga. Nafsul mutmainnah, betul kan? Nafsul mardi, nafsul mutmainnah, apa dia? Inna nafsal ammaratun bisu. Ada nafsu yang mengajak saya buat benda jahat. Ada nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Satu lagi nafsu yang menyesal. Nafsu yang menyesal. Dia ada tiga nafsu. Satu nafsu yang amarah, satu nafsu yang menyesal. Kalau nafsu amarah ni sentiasa suruh manusia buat jahat, buat jahat, buat jahat, buat jahat, buat jahat. Buat salah situ, itu semua salah, semua salah. Sampai datang surau pun dia nampak jawatan kuasa surau salah. Ni apa ni buat program, man? Apa buat program malam-malam, kenapa tak buat siang-siang? Semua dia komen. Ni buat program kerana tak pergi makan, ada komen juga. Ni buat program. Jadi ada orang datang memang komen. Dia memang sentiasa nak komen orang. Nafsu dia ni sentiasa terdorong untuk benda-benda yang tak elok. Keduanya nafsu yang dia akan patah balik, tuan-tuan. Dia kalau buat salah, dia akan patah balik. Dia akan bertaubat. Dia buat salah, dia menyesal, menyesal, menyesal. Itu nafsu yang kedua. Yang tu banyak. Buat menyesal, buat menyesal, buat menyesal. Dia panggil taubat sambal belacan. Makan sambal belacan pedas, lepas ni tak nak makan dah. Besok jumpa, makan lagi. Macam itulah. Buat taubat, buat taubat. Yang ni banyak. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Macam mana ujian datang, tenang dia. Tenang. Kan kita ada tiga nafsu. Saya tak boleh nak buang nafsu. Makan itu perlukan nafsu.
Datang ke majlis ilmu perlu nafsu yang terdorong ke arah kebaikan. So kita yang kontrol nafsu kita ni, nak suruh buat baik, nak buat benda jahat. Tengok perempuan, kalau pergi pasar, pergi kedai, beli barang, ikut nafsu ke ikut akal? Kalau ikut nafsu, pinggan mangkuk kat rumah tak habis pakai lagi, tak payah belilah. Ini tak, beli, 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 susun dalam almari. Saya tak faham, tuan-tuan. Pinggan mangkuk ni, orang beli untuk guna ke untuk susun? Halo? Tiba-tiba tak faham pula. Nak saya cakap Tamil? Susun dalam almari. Beli mama, susun dalam almari. Yang suami ni makan pinggan dapat free beli bris. Cawan pun cawan, kat belakang tu ada sangkuik. Nasib baiklah sangkuik bagi cawan. So ikut akal ke ikut nafsu? So itu kadang-kadang orang kata, memanglah perempuan ustaz, nafsu dia 9, akal 1. Amboi amboi. Bila orang perempuan tiba-tiba nafsu 9, akal 1. Yang lelaki? Yang lelaki akal 9, nafsu 1. Parah tuan-tuan. Saya bukan lihat dari sudut nafsu, saya lihat dari sudut emosi. Orang perempuan ni dia luar biasa. Bukan nafsu, emosi, kekuatan dia sebenarnya. 9 itu adalah kekuatan. Cuba tuan-tuan tinggalkan isteri kat rumah, anak 5 orang. Balik kerja pukul 5, masak dah siap, anak mandi dah, baju semua dah berlipat, rumah dah kemas. Kalau tuan-tuan yang ada akal 9, nafsu 1 tinggal kat rumah, tengok buat apa? Rumah macam tongkang pecah. Sebab dia tak ada skill. Yang tu perempuan aja dia. Yang selalu beletir suruh lak kipas siapa? Isteri. Skill dia ada. Dia faham, dia tahu. Yang selalu beletir suruh bayar bil telefon, bil api, bil air, siapa? Siapa? Perempuan. Eh Mamat, tak payah cakap banyak lah. Yang tiap subuh sekarang ni kejut abang siapa? Ha? So sebab itu saya tak setuju bila orang cakap perempuan ni 9 nafsu, 9 nafsu. Nafsu apa? Ada tuan-tuan dengar perempuan berapa, 5 orang perempuan telah merogol seorang lelaki, dengar? Ada? Halo? Ada ke? 5 orang wanita telah bergile-gile merogol seorang lelaki, ada? Ada? Tak ada. Yang lelaki buat, kata 9 akal 1 nafsu. Takkan 9 akal tu tak boleh kontrol lebih nafsu 1? So emosi, dia adalah emosi. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, sebab itu manusia ni Allah bekalkan akal, Allah bagi nafsu. So akal ni akan bantu manusia. Bila, sebab itu saya sebut Quran dibaca, faham Quran dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam erti kata melihat kebesaran Allah, akan merasakan akrabnya kita dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Betul tuan-tuan. Cuba tuan-tuan baca dalam surah Ali Imran kan? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatun li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Yang bermaksud pada ciptaan langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal.
bukan sekadar lihat, oh ini gunung Tuhan jadikan, oh ini laut Tuhan jadikan, oh ini pokok Tuhan jadikan. Bukan sekadar itu. Benar semua itu Tuhan yang jadikan. Tetapi apa perasaan kita bila melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang disuarakan oleh hati dan apa yang dipandu oleh akal bila melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Maklong, setiap kali maklong makan nasi, maklong dapat rasa tak kasih sayang Allah? Setiap kali makan buah, dapat rasa tak kasih sayang Allah? Eh tuan-tuan, saya ambil contoh buah durian. Banyak-banyak buah, kenapa buah durian ada duri? Tak tahu memang dia nak ada duri, kami nak buat macam mana? Berduri lah, sebab itu panggil durian. Kalau tak ada duri nak panggil apa? Maklong, maklong. Menjawab. Tapi itu maksudnya sel-sel otak maklong sedang berfungsi. Ha. Buah durian ini yang paling elok buah dia kat mana? Lereng-lereng bukit. Bila ada duri, bila buah tu jatuh, dia berguling tak jauh. Dia mencengkam di bumi. Itu tanda kasih sayang pada Tuhan kepada tuan-tuan. Kalau dibuatnya buah durian macam buah kelapa, nak cari kat mana? Gedak-gedak-gedak-gedak-gedak-gedak-gedak hilang dah. Tak tahu pergi mana. Lepas tu bila buka buah durian tu, dalam tu ada ruas kan? Lepas tu ruas tu pula dia punya kulit dalam tu, cuba tekan tengok, lembut aja macam sponge. Betul? Jatuh tinggi macam mana pun, tuan-tuan buka buah durian dalam, rosak tak? Hancur tak? Tak. Cuba bayangkan kalau durian tu dia macam nangka, pokok tinggi, masak jatuh. Macam mana maklum ambil? Bawa besin lah. Betul tak? Tanda kasih sayang Allah. Tuhan bagi bau pula. Bagi bau. Kerana dia jatuh, dia mungkin jauh lagi sikit dia lari. Tuhan bagi bau pula buah durian ni. Kalau dia tak bau macam buah kelapa, macam nak cari? Ni rasa macam ada ni, ada bau ni. Tapi tak jauh lah. Cuba cari bawah tengok. Ada bau ni, ada bau. Betul tak? Semua itu tanda Tuhan sayang. Allah sayang. Tanda Allah sayang. So golongan yang ada akal tadi tu, dia akan fikir, dia kata Masya Allah, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah, Maha suci engkau ya Allah. So sebab itu saya merasakan bahawa keimanan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pilihan yang paling tepat. You, bila saya ceramah-ceramah begini, ada pula ada budak-budak tengok. Baru-baru ni ada seorang pemuda, nama dia, budak India, telefon. Hello, Ustaz Farid, dia kata. Yeah, I'm Ustaz. Is this Ustaz Farid? Yes, I'm Ustaz Farid. Ustaz, may I have your appointment please, Ustaz? Ustaz, boleh tak saya dapatkan appointment, Ustaz? Saya kata, boleh. Siapa bagi appointment? Sebelum tu saya tanya, for what purpose? Anything? Ada apa-apa? Dia kata, just I want to know about Islam, Ustaz. I want to know more about Islam. Saya kata, okay, come brother. Saya pun bagi tarikh datang. Hari dia datang, dia telefon, Ustaz, I'm already here. Saya dah sampai dekat sini, Ustaz. I mean parking lot, dekat parking. Saya kata, okay, I will call my assistant to pick up you, to bring you to my office. Okay? Saya kata, you tunggu, saya akan bagi tahu saya punya kerani, PA saya suruh pergi ambil dekat parking. Budak-budak ni yang nak masuk Islam, yang nak belajar, nak tahu mengenai Islam ni. Bukan nak masuk Islam, dia nak tahu apa itu Islam. Saya bagi lah. PA saya pergi ambil. PA saya sampai dekat budak tu, PA saya telefon, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berapa orang yang nak kata nak jumpa Ustaz? Saya kata, eh, pergi seorang aja. Tak Ustaz, satu keluarga ni. Satu keluarga? Ah, saya dah pucat dah tuan-tuan. Satu keluarga? Macam mana nak buat? Saya kata, tak apa, bawa aja. Jadi PA saya mau bawa. Mak dia datang, ayah datang, apa semua datang, jumpa saya kat pejabat. Jumpa kat pejabat, dia pun kata, Ustaz Farid, how are you? Siapa ini? Dia shake hand dulu, salam-salam dengan saya. Lepas Ustaz, please to meet, this is my father.
Dia kata, "Ustaz, saya kenalkan ni ayah saya. Saya pun salam dengan uncle ayah. Uncle salam dengan saya, dia tenung saya lama, tuan-tuan. Dia tenung saya. Saya kata, sudah, dia nak mandram saya ke apa ke, saya pun tak tahu lah. Dia tenung. Dia kata apa tu? Ustaz Farid. Ya, saya Ustaz Farid. Ustaz, may I hug you, Ustaz? Boleh tak saya peluk, Ustaz? Saya kata, please, Uncle. Uncle tu nak peluk saya. Dia peluk, 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 peluk. Dia kata, Ustaz. Lepas dia peluk, dia kata, Ustaz, I'm really admire you, Ustaz. Saya sangat minat, Ustaz. I always follow your program in TV, Ustaz. Your forum perdana, marvelous, Ustaz. I know even you convert, you can explain about Islam very good. Dia kata, saya tahu, saya selalu ikuti program Ustaz dekat TV, forum perdana, program perdana agama. Dan cara you jelaskan, saya seronok, Ustaz. Saya seronok. Ustaz, dia kata, siapa angkat? Dia pegang tangan anak dia yang nama Ustaz, this is my son. He want to convert, Ustaz. He want to convert. Please, convert him to Islam. Ambil dia, Ustaz, masukkan dia Islam. Saya kata, pertama kali benda tu berlaku dalam hidup saya. Biasa orang marah anak masuk Islam. Ini macam mana bapak sendiri bagi anak masuk Islam? Saya kata, uncle, normally father get angry when they know their son convert to Islam. But you are very totally different. Saya kata, biasa bapak marah tapi you betul-betul lain lah. Dia kata, saya nak marah buat apa? Anak saya masuk Islam. Masa dia kecil, sekolah rendah dia mau basikal, saya beli kasih dia basikal. Masa dia sekolah menengah, dia mau motosikal, saya beli kasih sama dia motosikal. Masa dia masuk universiti, dia mau kereta, saya beli kasih sama dia kereta. Sekarang dia mau Islam, ini Islam agama baik. Dia mau masuk Islam, apa pasal saya tak boleh kasih? Saya kasih dia masuk Islam. Wah. Saya kata, bagus ni uncle ni. Saya kata, dia bila dia gunakan ayat, saya tahu Islam ni agama bagus, saya kasih dia masuk Islam. Oh, saya kata, ini peluang. Peluang apa? Tanyalah uncle tu. Uncle, kalau uncle kata Islam ni bagus, uncle kasi kopi masuk Islam, uncle pun masuk sekali lah. Saya kata. Uncle tu jawab apa tau? Dia kata, saya hati belum buka lagi, Ustaz. Dia kata, dia tunggu hati dia terbuka. Sampai sekarang tak terbuka lagi. Hidayah ni kerja Allah. Nabi Muhammad SAW hampir 40 tahun lebih ajak bapak hampir berapa tahun, tuan-tuan? Tahun ke-9. 40. Hampir 9 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke 10 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pujuk setiap hari agar bapa saudara dia Abi Talib masuk Islam. Sampai Nabi Muhammad berdoa, Allahumma berdoa supaya Abi Talib masuk Islam. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hey Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau suka. Kerja bagi hidayah ni kerja kami, kerana Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui siapa yang layak dapat hidayah. Sampai kesudah Abi Talib tak masuk Islam, biarpun Nabi Muhammad duduk dekat telinga dia, duduk kat kepala Abi Talib, mengajak dia masuk Islam. Selagi mana tak mau, tak mau lah. Sebab itu hidayah ni bukan kerja kita. Kita ni menyampaikan, orang nak masuk tak masuk itu terpulang pada individu. Kerana kita tahu itu adalah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan orang tak masuk Islam, kita nak ajak masuk Islam. Orang yang tak datang masjid, datang surau, kita nak ajak datang surau masjid pun kita susah. Betul tak? Beribu penduduk di sesuatu taman yang boleh memenuhi ruang solat di masjid dan di surau, tapi bilangannya masih tidak seperti mana yang kita hasratkan. Nabi SAW sebut 7 golongan yang dapat naungan Allah di bawah arasy Allah pada hari mahsyar. Betul kan? 7 golongan yang Allah akan bagi naungan. Salah satu golongan adalah golongan yang duduk, golongan yang ulang-alik masjid, golongan yang hati dia berpaut pada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hati dia berpaut pada masjid. Hari ini, tuan-tuan, isunya ialah bukan masjid itu yang jauh daripada rumah kita, tetapi hati-hati kita yang jauh daripada masjid.
Bila hati itu jauh daripada masjid, rumah sebelah masjid pun tak datang. Kalau hati itu dekat dengan masjid, rumah jauh macam mana dengan masjid pun dia akan datang. Betul atau tidak? Betul kan? Semoga Allah bagi hidayah kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain, tuan-tuan, supaya terpanggil untuk datang masjid. Paling tidak mati besok dia datang. Paling tidak mati besok kena datang. Datang-datang terus depan imam. Orang kata, "Woi, kau ni jarang datang, datang terus depan imam." Oh, makam lain macam, tuan-tuan. Kita tak bersangka buruk dengan sesiapa, tetapi kita berdoa supaya Allah beri hidayah. Kita cerita kebaikan, fadilat, kelebihan. InsyaAllah, semoga yang tak dapat dapat merasakan kemanisan datang solat, beriktikaf di masjid dan di surau. Beriktikaf di masjid, bersolat di surau dan tempat-tempat yang sepatutnya kita jadikan sebagai rutin harian berkunjung, tuan-tuan. Semoga Allah bagi hidayah. Macam mana? Kita pelik pergi Mekah, pergi Madinah, boleh pula kita ulang-alik ke masjid. Tapi sampai kat rumah kita, sampai balik daripada umrah, balik haji, rumah sebelah masjid, sebelah surau, kita macam malas-malas nak pergi. Jadi kita lihat kalau ada orang macam itu, kita berdoa, kita doakan supaya mereka datang. Kita tak mau menghukum. Takkanlah sambil lalu kita, "Ji, hai, saya pergi solat tadi, awak tengah lap kereta. Balik solat ni awak tengah lap motor. Umur awak tu kubur kata, umur kata pergi, kubur kata mari. Bila nak pergi masjid?" Kalau macam tu, dia akan kata, "Kaki masjid, mulut." Mulut apa? Mulut laser. Kita singgah lah bagi salam. "Ji, apa khabar? Senang-senang, jom lah ke masjid. Sonok tau." Pakai ayat-ayat yang cantik. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, jaga Islam dalam diri kita, tuan-tuan. Sebab itu bermula dengan memelihara takwa. Kemudian daripada takwa itu, kita nak lihat bagaimana kita nak pelihara yang rukun kedua, ialah wal qana'atu bil qalil, rasa cukup dengan pemberian Allah. Kita ni tak kaya pun tak apa, tuan-tuan, tetapi kita nak ada Allah bagi rasa cukup. Serasa cukup yang Allah bagi ni, baru Allah tambah. Kita sampai hari ni rasa tak cukup sebab apa? Maklum? Oh, maklum. Sebab apa maklum rasa tak cukup sampai sekarang? Sebab apa? Sebab maklum duk banding-banding maklum dengan Kak Jah. Kita jangan banding diri kita dengan orang senang, orang kaya. Tak jadi, tuan-tuan. Bila kita suka banding-banding begitu, kita akan jadi orang yang paling tak bersyukur. Iya. Macam mana kita nak bersyukur bila tengok banding orang lain banyak, kita sikit? Tak jadi syukur lah. Cuba dalam dunia ni, bila kita yang kita ni bila banding, kita banding dengan orang susah. Yang naik kereta, tengok ada kawan dia nak beli kereta tak mampu, naik motor je. Bersyukur tak? Hello? Bersyukurlah. Yang naik kereta, yang naik motor kena bersyukur. Sebab kawan dia nak beli motor pun tak duit, naik basikal. Yang naik basikal kena bersyukur. Sebab kawan dia nak basikal pun tak ada duit. Jangan contoh-contoh kata, "Melawaklah ustaz, ada orang susah nak beli basikal pun tak ada duit." Yang jalan kaki tak ada basikal, jalan kaki kena bersyukur juga. Sebab ada kaki lagi kan? Kawan dia dah kena potong dah kaki. Sama ada aksiden ke kencing manis, kena potong lah. Yang kena potong kaki kena bersyukur juga. Sebab masih Allah lanjutkan usia dia untuk kembali ke pangkal jalan. Cuba tuan-tuan bagi tahu saya, dari mana saya tak boleh bersyukur? Bersyukur, tuan-tuan. Bersyukurlah. Sebab syukur ini adalah tunjang kepada kekuatan akidah seseorang. Kalau syukur ni tidak wujud, boleh jadi kita tidak beriman dengan qada dan qadar. Jadi syukur. Jangan banding apa orang ada, lihat apa yang kita ada. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Baca Quran. Lima perkara kewajipan kita dengan Quran. Pertamanya, belajar Al-Quran. Cari guru, belajar Quran. Semak bacaan kita, tuan-tuan. Fatihah kita dah semak belum? Selepas kita baca, keduanya kita faham apa yang kita baca. Yang ketiganya, kita laksanakan apa yang kita faham.
Yang keempat, kita sampaikan kepada orang lain apa yang kita faham daripada isi kandungan Al-Quran. Yang kelima, menghafal ayat-ayat daripada Al-Quran. Yang kelima ni best kalau nak cakap. Ramai di antara kita yang malas hafal Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran ini terpelihara dengan dua cara. Pertama sekali melalui hafalan, keduanya melalui penulisan. Zaman awal-awal Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, kebanyakan sahabat menghafaz Al-Quran. Kemudian baru ada usaha menulis Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan di zaman Osman ibn Affan, sehinggalah Sayyidina Ali, sehinggalah khalifah-khalifah yang lain. Ya, susah, tapi kebanyakan mereka hafal Quran. Menulisnya sedikit tapi menghafalnya ramai. Hari ini cuba tonton semak, banyak mana tonton hafal Quran. Halo, sembang kencang tak jadi tuan-tuan. Quran tu kena kencang. Balik-balik inna atoina kullallah, inna atoina kullallah, inna atoina kullaurabinas. Betul Kak Jah? Nah, tengok Kak Jah pun kata ya. Kadang Abang Mat ajak solat, Kak Jah pun tak nak solat. Jah, cepat Jah, solat jemaah dengan abang. Abang solatlah dulu, kata Kak Jah. Eh, jangan menjawab. Solat berjemaah ni besar padilat. Lagipun ikut ajakkan suami ni dapat syurga. Oh, yang tu memang dia fasih tuan-tuan. Sebenarnya Kak Jah malah nak jadi makmum Abang Mat, sebab dari dulu sampai sekarang Abang Mat kulullah wahad kulabinnas, kulullah wahad kulauzubirabil falak, ina atoina. Itu je lah diulang-ulang. Sampai Kak Jah bila Abang Mat jadi imam, Allahu Akbar, habis fatihah dah, waladhalin. Bila Abang Mat baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbil falak, Kak Jah kata apa dalam hati? Aku dah agak dah. Tapi ada cerita pula, Kak Jah dengan Abang Mat datang ceramah saya. Terbakar semangat Abang Mat. Kak Jah sepanjang perjalanan Kak Jah beliti. Tengok Ustaz Farid ni, dia dulu India masuk Islam, belajar Quran, jadi itu jadi ini, boleh hafal apa semua. Awak ni apa ni balik-balik nak atoina kullallah wahad. Jadi Abang Mat rasa tercabarlah. Abang Mat kata, "Eh, awak jangan underestimate saya. Awak jangan pandang rendah kepada kemampuan saya. Saya pun boleh hafal tau." Iyalah. Saya tahu awak boleh hafal, tapi awak tak nak ngapal. Jangan cabar saya jah, dia tu. Ya, memang saya cabar awak. Seminggu kemudian, Abang Mat panggil Kak Jah. "Jah, cepat Jah solat maghrib dengan abang. Cepat Jah." "Ya, cepat Jah, surah baru nak keluar ni." "Wah, surah baru nak keluar, Kak Jah, ha? Betul ke apa yang aku dengar? Surah baru nak keluar." Kak Jah pun siap-siap turun bentang sejadah sebelah kiri Abang Mat. Abang Mat pun nak mulakan solat. Sebelum mulakan solat, Abang Mat suruh Kak Jah betulkan saf. "Stau, stau, stau, sufufakum, stau." Seorang aja pun stau, stau, siapa? Bukan 500,000 orang. Kak Jah pun malah lah, dia pun buat tak tahu. "Jaga Jah, surah baru nak keluar, surah baru nak keluar." Dia pun Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis dah Fatihah, surah baru nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
ingatkan surah panjang. Tak apalah, Kak Jah kata wal asr pun wal asr lah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Abang Mat diam. Salihat. Diam. Kenapa dia diam? Ada yang kata terlupa, ada yang kata tak ingat. Sebenarnya dia confuse. Matawi sab dulu ke atau sabil hak dulu ke atau sabil sab dulu? Sabil hak, sabil sabar, sabil hak, sabil. Atau sabil 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 hak. Qul huwallahu ahad. Sampai ke sudah. Habis selesai solat, Kak Jah tanya, mana surah baru? Abang Mat jawab apa? Jangan cakap banyak, dua surah saya baca. Nak menang juga. Tapi saya percaya tuan-tuan, bab-bab hafal Quran ni kalau tak betul-betul ingat memang payah. Kena rajin ulang kaji, kena rajin bawa dalam solat sunat. Ya, kalau tak lupa. Dia ada imam kan. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dah pindah pergi surah lain. Yang baca surah Wattin pula. Wattin wazzaitun waturisinin wahadhal baladil amin laqad khalaqunal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr. Dah disesat pula surah lain. Yang main dia ada kat masjid, satu masjid ni tak nak sebut nama masjid tu, dia ada kaki komen yang suka komen selalu. Imam tu baca tadi bot dia tak tebal, dia kata kena bot tebal. Walau kan tadi imam tadi sebut kho kho tak tebal, dia ni jenis komen kat belakang. Dia ada jenis gitu, dia komen suka komen. Jadi imam tak datang, bila imam tak datang siapa layak jadi imam? Dialah kaki komen tadi. Siapa berani jadi imam? Sebab dia orang pun tak nak jadi imam kan, di komen kan. Kha lah, dha lah apa kan. Sekali jemaah tolak dia. Dia kata tak apa, tak apa, tak boleh, tak apa, tak apa. Tak, jadilah imam, jadi imam. Baca Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Tak keluar-keluar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abidun ma a'bud wa la ana a'abidun ma a'abadtum wa la antum a'abidun ma a'bud wa la ana a'abidun ma a'abadtum wa la antum a'abidun ma a'bud wa la ana a'abidun. Dah keluar keluar jemaah dah lenguh tuan-tuan. Ada Pak Haji kat ujung tu jawab, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ah, selesai. Dulu saya ingat kat Masjid Negara dulu, masa Masjid Negara ni baru-baru buat, baru-baru buat masa tu, jemaah tak ada sangat. Jauh daripada perumahan. Jadi jatuh kuasa masjid fikir apa, apa macam kita nak tarik orang solat subuh ramai, macam nak ramaikan solat subuh. Ha, dicadangkan kita bagi sarapan. Apa dia sarapan? Nasi lemak aje, nasi lemak dengan teh. Okey, siapa-siapa yang datang solat subuh di Masjid Negara mulai esok akan disediakan sarapan pagi, nasi lemak dengan teh. Ramai orang datang. Daripada ramai tu ramai gelandangan. Daripada gelandangan ni pula ada pula mat-mat ganja yang lalu tak habis pening lagi kan. Ni cerita ni satu subuh. Subuh tu pula subuh Jumaat. Imam tak datang, yang ada Bilal. Masjid Negara takkan tak baca surah sejadah. Bilal naik jadi imam. Baca surah sejadah. Baca dah. Alif Lam Mim
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش baca sampai dekat ayat qul yatawaffakum sampai kat situ. Masa imam tu baca qul yatawaffakum, imam tu sangkut. Masa imam tu sangkut, ngam-ngam ada budak ganja seorang masuk, mat pit seorang masuk. Dia masuk, dia tengah, imam tengah sangkut qul yatawaffakum qul yatawaffakum, dia sambung daripada hujung qul huwallahu ahad, dia kata. Tak tahu ujung pangkal, tiba-tiba dia suruh qul huwallahu ahad daripada ujung situ. Itulah ceritanya kadang-kadang. Jadi bab menghafal Quran ni kena hafal. Bermat hafal, slow-slow hafal, kayuh slow-slow. Satu hari, satu minggu, satu ayat tak apa. Cuba insyaAllah berkat. Siapa yang hafal Quran, insyaAllah dia akan dibangkitkan dengan Quran. Banyak mana dia hafal, banyak itulah syafaat dia dapat. Tuan-tuan cuba bayangkan, satu huruf ni dapat 10 kebajikan. Nabi sebut dari sudut pahala, satu huruf berapa kebajikan Kak Jah? Oh maklum, berapa? 10. Itu baca. Kalau baca saja dapat 10, boleh tak bayangkan kalau saya faham apa yang saya baca? Besar kan? Boleh bayangkan kalau saya baca dapat 10, saya faham dapat berapa? Kemudian lepas saya faham, saya amalkan pula. Besar mana pahala tuan-tuan? Itu kekuatan Al-Quran. Saya pun tak tahu baca Quran dulu. Umur 18 tahun, mana tahu baca Quran? Budak umur 8 tahun ajar saya baca Quran. Orang tua semua tak nak ajar, saya panggil budak kecil ajar saya. Tapi budak tu jujur, dia ajar saya an, en, on, ban, ben, bun, tan, ten, ton. Saya tengok Allah beringus tok guru aku. Keluar masuk. Saya kata jangan lihat pada ingusnya, lihatlah pada kesungguhan dia ajar saya mukaddam. 3 bulan dia ajar saya dah boleh baca Quran. Allah hantar budak, Allah mungkin Allah punya aturan macam inilah hikmahnya. Kadang kita ni gopoh. Kita gopoh. Satu benda kita nak. Allah kata, "Eh, jangan, nanti lu Farid, aku ada rancangan untuk kau." Sebab itu kita tak tahu hikmah sesuatu benda berlaku dalam kehidupan kita. Macam tadilah, kita nampak macam tension, janji maghrib, lepas maghrib kuliah ni, lepas isyak rasa tension. Kita mana tahu apa hikmah di sebalik tu, kelewatan itu, mana siapa tahu? Ada siapa boleh menyingkap? Hanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang, Allah yang tentukan. Kena beriman pada qada dan qadar. Baik, Allah nak bagi tahu, "Hey Farid, Quran ni benda yang suci. Budak kecil tu, budak tak ada dosa, budak bersih, biar dia ajar kau Quran. Engkau baru masuk Islam, kau pun bersih, budak tu bersih, Quran bersih. Baru dapat kau cepat faham, kau cepat baca Quran." Itulah kod hikmah dia tuan-tuan. Hujungnya baru saya nampak. Budak umur 8 tahun aja merasalah jadi hakim tilawah peringkat kebangsaan. Ni awal bulan depan jemputan jadi hakim negeri 9 pula peringkat negeri. Jadi begitulah tuan-tuan, saya tak meminta, tetapi Quran yang bawa saya. Quran yang bawa saya. Kalau saya satu ketika dulu saya menempa nama dalam TV, program-program TV, Quran juga tilawah interaktif. 4 tahun saya buat. Tapi itulah saya kecewa bila buat tilawah interaktif ni. Saya ada 15 pemanggil setiap program, setiap siaran. 15 pemanggil. 12 perempuan, 3 lelaki. Penerbit tanya kat saya, "Ustaz, mana orang lelaki tak nak telefon?" Saya kata, "Jangan tanya, itu spesies yang semakin pupus." Pernah sekali ada seorang hamba Allah ni telefon, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya, silakan baca, Ji." "Saya ni Haji Ismail, Ustaz." "Ya, Haji Ismail, silakan baca." Tak, saya tolong telefon aja, isteri saya yang nak baca." "Hai Haji Ismail, alang-alang dah dapat line, baca je lah." Nampak tuan-tuan? Tu hikmah kedua. Yang ketiga saya sebut Quran, jangan tinggalkan. Sibuk macam mana pun baca Quran. Satu ayat pun tak apa. Kalau ikutkan satu hari kita kena baca 2 juzuk. 2 juzuk setiap hari patutnya. Seminggu, sebulan patut kita khatam 2 kali.
Khatam sekalipun jadilah. Ini tak khatam-khatam lagi. Kan? Cubalah. Sibuk-sibuk ya kita ni macam-macam alasan. Kita nak baca surat khabar, kita ada masa. Nak baca Facebook, ada masa. Nak baca WhatsApp group, macam-macam group, semua ada masa. Baca Quran pula tak ada masa, ya. Sedih tengok tuan-tuan. Quran ni sedih. Quran jadi suci dalam debu. Suci Quran tapi dah berdebu dah kat rumah kita. Jangan disunyikan Quran. Sepandai-pandai orang, sehebat-hebat kita, secelik-celik manusia ialah, dia akan cari teman, sebaik-baik teman ketika dia dalam kubur. Sebaik-baik teman kita dalam kubur siapa? Quran lah. Hari ni kalau tuan tinggal-tinggalkan Quran, siapa nak temankan tuan-tuan dalam kubur? Isteri tak ikut sampai kubur. Tak apalah abang, dah pergi dah, saya balik dulu. Balik dulu. Tak ada dia tidur, tak ada bawa bantal selimut tidur kat kubur, ada? Ih, seramlah mak, mak tak nak tunggu. Eh, suami kau kan? Tiba-tiba seram pula. Makin tidur sekali tak seram pun, sekarang jadi seram. Betul kan? Itu laki, kalau laki yang mati, isteri balik. Kalau suami, kalau suami bawa hantar isteri, isteri yang meninggal, suami, lagi laju dia balik. Laju dia balik tuan-tuan. Jangan tak tahu ha. Tapi bukan orang lelaki sini lah. Orang lelaki sini saya dipahamkan penakut. Sebab takwa tadi, takut bini tua tadi. Kami bukan takut, kami bukan penakut. Sebab kami takwa. Takwa Eja takwa tengok. Dia takwa punya pasal. Tak apa tuan-tuan, apa pun yang mana ada ni kita jaga elok. Kita semua ada pasangan, jaga pasangan kita elok. Tanggungjawab dan amanah tu jaga elok. Baik. Nampak kan? Teman dengan Al-Quran sebaik-baik. Baca Al-Quran setiap hari. Itu yang ketiga. Keempat, buat persiapan sebelum kita dipanggil menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni tuan-tuan datang, ini adalah persiapan jumpa Allah. Nasihat-nasihat yang sampaikan, balik beramal, itulah bekalan kita untuk bertemu Allah. Dan satu lagi bekalan malam ni ditawarkan khas kepada jemaah yang datang kuliah perdana bersama Ustaz Farid, ialah peluang untuk buat saham akhirat. Masjid sedang dalam proses mengumpul dana bina masjid. Saya difahamkan tapak dah dapat, tanah pun dah ditolak. Sekarang tinggal nak kumpul duit bina masjid. Kumpul duit bina masjid. Jadi tuan-tuan puan-puan, pada malam ini adalah dirayu dan dimohon supaya menyumbanglah kepada pembangunan masjid. Kalau hari ini tak bawa, tak apa, dimaafkan. Tapi boleh je balik kejap ambil kan. Tak apa, tak boleh juga, okey, besok datang bawa. Niatkanlah untuk kita, untuk anak cucu kita, untuk sebagai amal jariah. Kalau mak ayah kita dah tak ada, wakaf insya-Allah. Saya doakan supaya masjid ni segera terbina tuan-tuan. Dengan sumbangan dan perhatian tuan-tuan, sebab masjid adalah merupakan pusat komuniti orang Islam. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, siapa yang bina masjid di dunia, Allah akan bina pula masjid untuk dia di akhirat. So kita bina masjid di dunia. Jadi tabung ada sedang diedar, sedang dibawa. Cepat sikit Pak Haji. Slow. Berhenti, jangan lalu aja berhenti. Kalau tak bagi goncang-goncang tabung betong tu sampai dia bagi. Jadi tuan-tuan dan puan, sementara itu saya nak cerita sikit aja. Tuan-tuan pun sedia tahu bagaimana saya, lepas saya masuk Islam, saya ajak mak saya pula masuk Islam. Orang yang kedua saya ajak masuk Islam, mak saya. Sebab masa saya lahir, ayah saya dah meninggal. Ayah saya meninggal masa saya dalam perut ibu 4 bulan, ayah dah meninggal. So saya lahir sebagai anak yatim. Mak saya lah yang besarkan saya, bagi saya kasih sayang, bagi saya pendidikan, bagi saya makan dan minum, jaga kebajikan saya dan sebagainya. Ibu saya, lepas saya masuk Islam, saya pujuk mak saya masuk Islam. Pujuk punya pujuk. Lama tuan-tuan. Saya masuk Islam 1990. Saya pujuk. Mak saya masuk Islam tahun 2001. 2001 mak saya masuk Islam. Tuan-tuan tahu mak saya masuk Islam apa punca dia? Saya duduk dengan mak saya satu petang. Saya peluk mak saya. Saya kata, mak, saya minta maaf banyak-banyak. Mak saya kata, kenapa?
sebab saya gagal jaga kebajikan mak. Mak saya kata, tak ada, engkau okey je jaga. Saya kata, saya gagal jaga kebajikan mak. Mari sini bang, saya kempen, saya pun kena bagi juga. Mari sini. Ini bukan nak riak, tapi satu tabung sudahlah. Okay. Takut orang kata kempen-kempen dia tak bagi pun ha. Sebab ada semangat kekedahan tu tadi. Mak ayah Hasan Ongkol Ketil punya pasal. Saya pujuk, saya kata, mak, saya minta maaf sebab saya gagal berkhidmat untuk mak. Maksudnya kenapa pula cakap macam tu? Yelah, lepas saya masuk Islam, saya pergi belajar, saya pergi merantau sana, merantau sini, saya tak jaga pun mak punya kebajikan. Mak saya kata, tak apa nak, tak apa. Tapi mak, itu dunia. Tapi dekat akhirat saya akan terkilan lagi mak. Kenapa pula? Di akhirat tempat kita tak sama mak. Kalau saya kekal dengan agama saya, mak kekal dengan agama mak, tempat kita tak sama. Masa tu mak saya menangis. Mak saya menangis. Mungkin orang tua saya ni dia perasan kot, tempat tak sama tu dia tahu dah. Dia boleh rasa dah. Saya kata, mak masuklah Islam, tempat kita akan sama. Saya dapat tengok mak, mak dapat tengok saya. Kita dapat jumpa mak. Dunia sementara. Menangis mak saya. Mak saya kata apa? Mak bukan tak nak masuk Islam, mak takut apa adik-beradik kau akan cakap kalau mak masuk Islam. Saya kata, jangan takut mak, Allah ada. Hari yang sama saya ambil mak saya bawa masuk Islam. Hari yang sama. Saya ingat lagi pejabat ustazah tu ada satu meja. Ustazah duduk sini, mak saya duduk macam ni lah. Ustazah tu duduk situ, mak saya duduk sini. Saya berdiri sebelah mak saya. Saya ajar mak saya mengucap. Lepas ajar mak saya mengucap, ustazah tanya, alhamdulillah ustaz, mak ustaz sekarang dah masuk Islam. Nak bagi nama apa ustaz ya? Saya kata, nak bagi nama Siti Aminah. Saya nak bagi Siti Aminah. Ustazah tanya, kenapa bagi Siti Aminah? Saya nak ambil berkat nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ustaz? Betul. Ustazah pun tulis Siti Aminah, nama Islam mak saya Siti Aminah. Masa tu mak saya duduk kan? Mak saya berdiri, mak saya tengok macam ni. Mak saya senyum. Saya kata, kenapa senyum mak? Kau pandai ya. Kenapa mak? Masa kau kecil aku bagi nama, sekarang kau bagi nama aku ya. Alhamdulillah masuk Islam. Saya sorok-sorokkan Islam mak saya. Mak saya duduk dengan saya, kadang-kadang dia balik rumah kakak saya. Begitulah orang. Mak saya masa tu umur 72 dah. Tapi rezeki saya tak banyak tuan-tuan. Saya tak dapat berkhidmat dengan mak saya lama. Mak saya masuk Islam bulan 3, bulan 5 mak saya meninggal. 3 bulan. Cerita kedua ialah abang saya. Bila saya masuk Islam, abang saya orang yang paling kuat marah. Sepak terajang saya, halau saya keluar rumah. Dia pukul sampai ada 6 jahit kat kepala saya tuan-tuan. Sebab bencinya, marah betul dia masa saya masuk Islam. Pada satu hari 2004 dia telefon saya. 3 tahun lepas mak meninggal, dia telefon. Dia kata, Ravi. Saya kata, siapa pula panggil saya Ravi ni? Lama dah orang tak panggil saya Ravi. Ya siapa ni? Akulah abang kau. Abang kau Devdas. Abang saya nama Devdas. Oh, ya bang, ya. Lama tu daripada 1990 2004 dan 14 tahun baru dia telefon saya. Putus saudara betul. Saya memang sayang dia sebab dia abang saya kan. Dia yang kendong saya, dia yang bawa saya ni bisikal dia. Saya ni jadi manja betul dengan abang saya. Jadi gurauan dia adik. Siapa yang ada adik lelaki tahu lah. Seronok ada adik. Jadi kawan. Bila saya masuk Islam, dia jadi macam meroyan, dia jadi marah. Dia kata ni kehilangan besar, adik dia akan hilang tinggalkan dia. Sebab itu dia pukul. Pukul punya pukul sampai berdarah-darah kepala. Saya keluar rumah. 2001-2004 dia telefon, dia nak masuk Islam. Dia telefon, Ravi dia kata, ya. Aku ni abang kau Devdas. Ya bang. Aku nak minta tolong ah. Apa dia bang? Boleh tak kau bawa aku ke jalan lurus? Jalan lurus KL Seremban pun lurus. Banyak jalan lurus bang. Tak, aku nak masuk Islam. Abang nak masuk Islam. Alhamdulillah abang tunggu saya datang. Kat mana bang? Saya pergi ambil abang saya. Saya bawa dia masuk Islam. Saya bagi dia nama Muhammad Amin. Mak saya Aminah, dia Amin. Saya bagi. Bagi nama Islam. Dalam kereta ni lepas masuk Islam dah isi borang semua. Dia tak nak balik, dia nak pergi belajar. So kita ada rumah tompangan saudara baru.
Saya presiden saya ni presiden Malaysian Indian River Association. Maksudnya pertubuhan mualaf India se-Malaysia, saya presiden. Saya yang tubuhkan pertubuhan tu, tuan-tuan. Alhamdulillah setakat ni saya dekat 9000 ahli. Semua mualaf India. Baru ni saya buat program mualaf tak mualaf, semua saya tu, kita cari duit, kita tolong. Kita tolong. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam kereta ni, on the way balik ni, dia tak nak balik rumah, saya pun nak hantar rumah dia tumpangan, rumah saudara baru. Saya nak tanya, dalam hati saya ni berkata-kata, dulu aku masuk Islam, kau paling kuat pukul aku, sekarang kau masuk Islam. Aku nak tanya ni, nak tanya. Wah, tak tahan tanya juga, bang, nak tanya boleh tak? Ya, apa dia? Dulu masa saya masuk Islam, abang marah, sekarang abang masuk Islam. Boleh saya tahu macam mana abang boleh masuk Islam? Ah, macam ni. Kau ingat tak masa aku pukul kau, kau ada tanya aku soalan? Mana saya ingat? Dia pukul saya, masa dia pukul saya tak ingat apa benda saya cakap dengan dia. Kau ingat tak kau tanya aku soalan di mana buruknya Islam? Saya fikir balik, betul saya ada tanya. Dia suruh saya keluar Islam, tinggalkan Islam. Saya kata kenapa? Islam agama tak elok. Saya kata kalau tak elok, di mana tak elok? Buktikanlah. Itu yang dia marah tu. Rupa-rupanya soalan saya tu menjadikan dia mencari di mana rosaknya, di mana buruknya Islam. Dia belek-belek, dia baca, dia cari, dia nak cari fakta Islam itu tak elok supaya dia boleh jumpa saya dan buktikan. Ha, kan aku dah cakap Islam tak elok. Rupanya itu niat dia. Dia kaji, dia baca, dia kaji. Hujungnya tuan-tuan, dia buat keputusan bahawa Islam ni bukan agama tak elok, agama elok. Tak ada buruk dalam Islam. Allah gerakkan hati dia masuk Islam. Setelah dia melihat kebenaran, soalan saya 14 tahun dahulu saya semai, hari ini saya tuai hasil dia, tuan-tuan. Sebab itu kata-kata kita ni kadang-kadang biarlah elok-elok, kokok terbuka pintu hati orang. Dia masuk Islam hari Isnin. Hari Jumaat saya dapat panggilan daripada rumah tempat saya tinggalkan dia, rumah tumpangan saudara baru. Hari Jumaat saya dapat panggilan bahawa dia meninggal. Isnin masuk Islam, Jumaat meninggal. Saya pun cemburu dengan kematian dia, tuan-tuan. Ya. Hari Jumaat dia meninggal pula tu. Saya uruskan jenazah dia petang tu, saya hantar, saya simpan dia lepas maghrib. Isteri datang bising-bising dekat masjid, saya tenangkan isteri dia. Saya bagi tahu isteri dia macam ni, saya kata semua harta abang, EPF abang, semua saya tak nak satu sen, semua kakak ambil. Sebab by right, ikut undang-undang faraid, saya yang boleh dapat. Saya pewaris tunggal harta abang saya. Tapi disebabkan saya lihat dakwah Islam itu lebih luas dan kasih sayang Islam itu perlu diberi keutamaan, maka saya bagi tahu kakak ipar saya, kakak ambillah semua abang punya harta, abang punya simpanan, satu sen saya tak nak. Kakak ipar saya kata, tak apalah kalau macam tu, akak balik dulu, baliklah. Tapi saya faham perasaan dia sebab abang saya ada 3 orang anak dengan dia kan. So anak-anak buah saya nak makan apa? Betul lah tu. So betul lah pilihan saya. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita buat tu kita sabar, hasilnya akan datang besok. Segala yang baik itu datang dari Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana tuan-tuan puan-puan sudi menyumbang buat saham akhirat. Saya berharap ini bukan sumbangan terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh kita hasrat, kita niatkan seminggu setiap minggu, kalau boleh kita boleh bagi, kalau bagi boleh bagi jumlah yang lagi besar, lagi senang, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Itulah amal jariah. Semua yang kita makan, semua yang kita pakai, semua akan habis di dunia. Semua yang kita simpan, kita tabungkan untuk akhirat, itulah kita akan tuai dekat akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan, maafkan saya kalau salah silap. Sekian daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana matrudan wa la mahruma. Allahumma ahyina 'alal iman. Allahumma ahyina 'alal iman wa adkhilna jannata ma'a zumrati
ahli iman, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung majlis ini, majlis ilmu ini, ya Allah, kami ini hamba-hambamu menada kedua tangan kadratmu, ya Allah. Apalah kiranya kau berikan keampunan kepada setiap yang hadir pada majlis ini, ya Allah. Seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang bangun meninggalkan majlis ini melainkan Allah telah mengurniakan, memberikan kepada dia keampunan. Berilah kami keampunan, ya Allah. Sesungguhnya dosa kami cukup banyak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami datang kepadamu, kami memohon kepadamu, kami merayu kepadamu, ya Allah. Apalah kiranya kau terus, kau berikanlah kami hidayah dan taufikmu berterusan, ya Allah. Jadikanlah kami insan-insan yang baik, bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada akhlak yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Hidup berkasih sayang dan bersaudari, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Semoga hasrat untuk membina sebuah masjid yang baru segera tercapai, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau murahkanlah rezeki kami supaya kami dapat sumbangkan sebagian rezeki kami kepada pembinaan masjid ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Mujibas Sa'ilin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.